bukan juga seritek ya tapi tapi ya. banyak seritek-seritek yang harus kita selamatkan oh, oke okay. kami tidak mau partial person seritek yeah, yeah. gitu loh itu tidak adil sekali kami hmm. hanya minta uh, terkait ekspor-impor kami terkait bahan baku hmm. jangan di apa di hold hmm. gitu hmm. jangan diganggu. Hmm. siapa yang mengganggu hmm. ya ini hmm. Pak misalnya Boleh. saya mantan uh, driver ojek online ya hmm. nah, 2016 itu Uh, menjadi driver ojek online emang kebutuhannya saat itu nggak punya duit Aku jaminan nah. uh, dijaminin surat nikah oke okay. iya nah surat nikah saya saya jamin waktu itu dan saya belum ambil, saya ambil itu pasti <laughs> jadi wamen pastanya oh, iya surat nikah saya tuh saya ambil tuh dia nggak percaya benar nggak pas hmm. dia lihat Tapi budaya bener. kerja generasi sekarang dan yang dulu sangat berbeda ya <laughs> okay. dulu adalah pencapaian beberapa <laughs> orang menyebut aspirasi kerja anak muda hari ini justru keseimbangan hidup. saya rela bekerja sampai malam itu dibangga banggakan. Hmm. tapi kalau di generasi muda sekarang itu kayak ketenangan. Uh, paling penting kayak ngapain kerja sampai malam gitu. Atau terus nggak pulang. Sampai sakit artinya iya. keluasan waktu luang itu dijadikan patokan anak muda hari ini. tinggal menjawab uh, soal stigma uh, masyarakat terkait Gen Z kan ada stigma soal bahwa Gen Z ini generasi manja, generasi lemah saja. Karena ini bahaya sekali stigma ini. Ya. ini menurut saya stigma yang paling kurang ajar ya. Jangan-jangan ya. stigma ini maksudnya diciptakan oleh uh, negara yang tidak ingin bangsa ini maju. Ya. Nah, <laughs> ada bangsa bilang bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Hmm. Kalau untuk memajukan anak sebuah bangsa untuk maju, kasihnya juga generasi mudanya. Betul trennya kalau dijemput dengan baik Indonesia bisa jadi generasi yang superpower baru Berapa lagi. Generasi Gen Z. Rian ini harus kita jadikan duta. Wah. Wow. Gen Z untuk uh, duta <laughs> kerja. Konkret iya. nih, pertemuan Pak menit ini. Ya ini <laughs> penting. Artinya ya, ini. Betul. Ini bentuk uh, nyata hmm. negara memberi ruang ke mereka. Iya. Hmm. Loh mereka hari ini pemegang apa sejarah. Mereka ini hari ini pemegang mandat sejarah di meja emas. Hmm. Ya. Kita harus menciptakan uh, uh, apa manusia-manusia uh, unggul ya, hmm. apalagi kesana kan akan kepimpinan bangsa ke depan kan dipimpin oleh anak-anak Gen Z ya. Ah. Krusial banget di generasi muda hari ini adalah kecemasan terhadap masa depan mereka. Hmm. Sobat Muda Medcom, bagaimana kabar Anda hari ini? Kali ini, dalam episode hari ini, spesial sekali kita kedatangan Wakil Menteri Ketenaga Kerja, Emmanuel Ebenezer. Bang Noel, apa kabar? Baik, bro. Wah, tapi sekarang bukan Bang Noel lagi, kita sekarang manggilnya Pak Wamen sekarang. Pak Ada ya. <laughs> <know, men>, ya. <laughs> Dan juga hari ini kita kedatangan influencer dari komunitas Gen Z di Distrik Berisik, Rian Fahardi. Karian, terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Melihat kedua profil narasumber kita hari ini kita pasti akan langsung mengkorelasikan Pak Wamen Antara lapangan pekerjaan dan Gen Z Nah kita itu menjadi keresahan juga dari banyak generasi muda Tapi saya mau ke Pak Wamen dulu nih Pak Wamen kemarin itu beberapa waktu lalu sempat ramai cerita Pak Wamen Ternyata berlatar belakang sebagai seorang driver ojek online Ternyata sempat ramai beberapa waktu lalu Itu boleh dialaborasi sedikit itu tahun berapa Pak Wamen? 2016 2016 ya, ya Saya 2016 itu Uh, menjadi driver ojek online, mm -hmm. emang kebutuhannya saat itu nggak punya duit, punya mm -hmm. duit, yang terus kemudian ada peluang mm -hmm. di depan mata saat itu ada uh, apa pekerjaan baru yang belum pernah kita rasakan kan, yeah. yaitu namanya ojek online, aplikator ojek online, nah, mm -hmm. kita daftar, uh, saya ajak anak saya juga. Ajak, nah, anak. Nah, oh, okay. ajak anak, oke. ajak anak. Coba kita coba ini, kerjaan ini bagus nih. Hmm. Eh ternyata memang bagus. Emang menjanjikan buat sangat menjanjikan. Ya. Bisa bisa sehari dapat 500 ratus sampai enam ribu. Kotor besar. bersih pak Wamen. Bersih lah. Oh, bersih luar biasa. lumayan kan, besar sekali. Tapi pada saat itu kan 2016 itu ada resistensi di kawan-kawan ojek Pangkalan. Jadi okay. kalau kita dapat uh, penumpang, misalnya ke komplek atau gang atau kampung hmm? masih pasti setelah masuk komplek atau gang oh. di depan itu ditungguin 10 sampai 5 sampai 10 ojek pangkalan oh ya ampun eh, mengalami masa-masa itu mengalami lagi proses itu memang proses masa kegelapannya kawan-kawan driver ojek online oke okay. nah kalau bilang kita pejuangnya pejuangnya ojek online iya, ini, ini pelopor-pelopor awalnya iya. Terus kemudian tahun berapa itu juga banyak kan penolakan mm. penolakan selain ojek online taksi o, taksi juga ya kan Oke, okay, itu yeah. ada pribadi ya. taksi mm. itu mereka tidak mm. nyaman dengan uh, apa uh, kehadiran uh, taksi online taksi online mm. tapi akhirnya kan dengan proses berjalannya waktu ya nggak bisa karena ini kan era digital ya mm. industri digital hari ini kan siapa yang bisa menolak nggak iya. bisa harus mengikuti perkembangan um, zaman nah yang yang apa yang harus kita uh, rasakan sekarang ya industri digital ini kan seperti tatanan baru hmm. dalam uh, kehidupan sosial hmm. kita hari ini hmm. kayak gitulah hmm. jadi ya saya jadi ojek online dan bakal uh, apa aplikator tidak percaya bahwa saya bekas driver ojek online <laughs> Terus, bohong direkturnya itu nggak percaya waktu kebetulan ada rapat hmm. Uh, sama Apindo terkait uh, UMP UMP ya okay. UMP ini perusahaan-perusahaan pengusaha semua saya pernah jadi drivernya oh. dia nggak percaya dia nggak tahu nggak mungkin <laughs> sampai tiga kali saya bilang saya driver ojek online saya pernah di tempatmu kemudian dia masih gimana gitu ya udah saya nitip nah 2016 itu syarat jadi driver ojek online itu harus uh, apa namanya ada semacam kayak apa jaminan nah. Uh, dijaminin surat nikah. Oke. Okay. Iya, nah surat nikah saya saya jamin waktu itu dan saya belum ambil. <laughs> saya ambil itu Masih jadi wamen. Astaga. Oh, iya surat nikah saya tuh saya ambil tuh. Dia nggak percaya, benar nggak? Pas hmm. dia lihat, oh iya benar, mukanya sama, kembali <laughs> sama ini semua sama gitu. Karena mereka mungkin bangga juga, Pak Wamen, bahwa institusi kantor seperti ojek online bisa mencetak portofolio seorang wakil menteri. Nah. Tapi Pak Wamen, maksudnya melihat perkembangan daripada industri masih menjanjikan ya? Ternyata driver ojek online ini untuk penyerap lapangan pekerjaan? Kalau menjanjikannya ya pastilah. kan mereka juga pasti beradaptasi ya dengan hmm. situasi, tuntutan dan sebagainya. Hmm. Gak mungkin. Uh, mereka tidak adaptif dengan situasi sosial sekarang. Kemarin hmm. misalnya saya ke salah satu aplikator. Ya. Yep. Banyak program-program mereka yang begitu bagus ya hmm, hmm. terkait mereka menciptakan entrepreneur, kemudian apa dan sebagainya. Hmm. Dan uh, mungkin ini yang tidak tersosialisasikan ke kawan-kawan driver ojek online. Walaupun okay. ada beberapa ojek online coba apa uh, menuntut terkait misalnya status mereka karena hmm. mereka berharap soal kata kemitraan ini menurut mereka sangat membahayakan dan merugikan mereka. Kejelasannya, gitu, kejelasannya ya, kekerdusan. Apa nih ya, mitra-mitra okay. ini kan seharusnya ya kita punya posisi yang sama, setara. setara. Tuh. Tapi kenapa mereka bisa suspend dan sebagainya bisa uh, menghukum kita hmm. gitu? Kalau seandainya uh, apa kita mitra hmm. ya selesai nggak ada. Ini tidak ada ikatan kontrak kerja dan sebagainya. Ya. Bahkan yang banyaklah kawan-kawan dan dan itu menjadi tantangan uh, saya di Kementerian Ketenagakerjaan hmm. apalagi saya mantan uh, driver ojek online ya hmm. Itu. tapi hari-hari ini kan mengurus lebih banyak hal ya uh, Pak Wamen tapi Pak Wamen kalau misalnya boleh cerita sedikit apa sih yang dititipkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau mungkin secara spesifik 100 hari pertama ini? ini soal spesifiknya kan jelas uh, kita bicara tentang 2045 soal Indonesia emas okay. berarti kan ada narasi terkait uh, menuju ke sana narasi besarnya adalah berkali-kali apa yang disampaikan Pak Prabowo hmm. soal apa kesejahteraan kemiskinan dan sebagainya hmm. paling tidak sedikit uh, tidak nyaman ketika mendengar rakyatnya itu uh, hidup dalam kesusahan hidup ya. dalam kesusahan ya. dan bahkan dia pernah menyampaikan dalam pidatonya sebelum saya dipanggil Tuhan hmm. Saya ingin melihat rakyat dan bangsa ini hidup dalam kesejahteraan. Wow. Itu dia menyampaikan itu. Hmm. Dan saya sebagai uh, pembantunya yang dimandatkan dan dipercaya, hmm. saya menerjemahkan apa yang menjadi pidatonya itu adalah perintah. Hmm. Nah, berhubung saya di eksekutif bahwa itu tugas-tugas uh, eksekutif harus saya laksanakan. Hmm. Makanya saya di kementerian saya tanya kawan-kawan di dirjen, hmm. direktur apa yang bisa kita eksekusi gitu loh terkait uh, uh, narasi yang uh, disampaikan uh, Pak Prabowo hmm. gitu ya dia cerita ini sudah makanya sekarang kita eksekusi aja hmm. karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai eksekutif Betul. ya kan bukan malah uh, Pak Prabowo juga pernah me mengkritik perilaku pejabat kita, ya akhirnya saya lihat oh iya perilaku pejabat kita selalu Melihat persoalan itu bukan diselesaikan hmm. Tapi di hold gitu Di hold Jadi ya persoalan siapapun pejabatnya hmm. Ya itu terus dibariskan Itu-itu aja harusnya diselesaikan kan Oke. Okay. namun semoga dengan hadirnya saya Kemudian kawan-kawan di kabinet merah putih hmm. Semua persoalan harus diselesaikan hmm. Jangan di hold lagi Karena akhirnya bangsa ini tidak akan pernah maju hmm. Apalagi kita punya tantangan Bicara tentang 2045 Indonesia emas yeah. Kita harus menciptakan uh, uh, Apa manusia-manusia unggul ya, apalagi kesana kan akan kepimpinan bangsa ke depan kan dipimpin oleh anak-anak Gen Z ya. Ah, langsung bicara soal Gen Z karian, ini komitmennya hmm. ada nih, konkret daripada Bapak Presiden diterjunkan kepada kementeriannya. Kita bicara mengenai lapangan pekerjaan. Sekarang kita bicara Gen Z banyak mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan. Tetapi oh. sebenarnya keresahan yang lebih konkret, lebih teknis itu kalau dari Gen Z itu apa sih karian biasanya pada umumnya? Okay. Uh, yang pertama senang bisa ketemu langsung Wawamen oh, di sini yang ya, langsung kita jembatan uh, ini kan bawang benar. belajar masalah dan ini. Eksekutor juga tentang masalah-masalah dan kecemasan kita. Kalau Pak Prabowo semangat menjemput Indonesia emas, Rian pun sebenarnya begitu. Ya. Tapi kalau masalah sistemik kemudian masalah ketenaga kerjaan ini tidak benar-benar diselesaikan ya mungkin hmm. kita akan jadi Indonesia cemas gitu. Oke. Okay. Kita bisa lihat hari ini. Banyak anak muda yang mengeluhkan tentang sulitnya mencari pekerjaan. Hmm. Kemudian terbatasnya kesempatan kerja ya. dan sampai hari ini Rian telah keliling dari Aceh keliling sampai daerah timur menemukan aspirasi yang sama. Tapi sebenarnya permasalahan yang sesungguhnya adalah kegagapan beberapa pemangku kepentingan hanya menjadikan anak muda itu menilai melalui pendekatan pasar. Lokomotif melihat ya. ya melihat bahwa uh, bukan semerta-merta untuk spesifik mengetahui apa sih yang teman-teman generasi muda inginkan misalnya dan saya rasa setiap daerah punya tantangannya masing-masing okay. dan begitu pula dengan kebijakan yang harusnya menyusul jadi kita nggak boleh menggeneralisasi kemudian menyamaratakan sisi-sisi uh, permasalahan ketenaga kerjaan di seluruh wilayah yeah. makanya Rian hari ini melihat bahwa masalah yang sebenarnya adalah pemangku hmm. kepentingan kita nggak ngerti tentang generasi muda di Indonesia hmm. secara data secara Uh, apa sih maunya ke depan? Permasalahan yang krusial banget di generasi muda hari ini adalah kecemasan terhadap masa depan mereka. Hmm. Kemudian kita takut tentang beberapa uh, ketidakstabilan ekonomi. Itu juga akhirnya bikin kita akhirnya FOMO. Hmm. FOMO dalam mencari kerja. Yeah. FOMO dalam uh, mencoba cara-cara apapun hmm. meski nggak legal seperti judol, hmm. seperti pinjol itu kan kaitannya erat dengan Pekerjaan yeah, yeah. yang akhirnya bisa merembat ke bagaimana masa depan generasi hmm, muda bangsa, yeah, yeah. artinya Rian di sini ingin uh, bukan hanya mendesak, tapi uh, menginginkan kepedulian itu hadir, hmm. memang menyentuh uh, hati setiap generasi muda. Hmm, artinya, di sini kita bisa melihat perkembangan teknologi yang semakin. Uh, hari terus uh, menunjukkan porsi besar hmm. karena dunia hari ini kan sudah uh, berpacu pada youth center society yeah, ya? artinya anak muda yang jadi center begitu Betul. tapi apakah penempatan generasi muda ini benar-benar di center atau hanya dari penonton aja atau okay. hanya jadi kejauhan saja okay. jadi perlu kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro youth yeah. pro uh, keberlanjutan yeah. yang hmm. paling penting karena kita tidak hanya menginginkan yeah. pekerjaan yang Uh, sementara yeah. kemudian tidak pasti ke depan. Yeah. Contoh fenomena gig ekonomi hari ini, fenomena hmm. freelancer hari yeah. ini, angkanya semakin tinggi. Yeah. Bahkan uh, ketika kita bicara soal AI ekonomi, itu sudah diprediksi hmm. bahwa 2050 uh, akan ada benar-benar hampir 500 juta orang akan melakukan transisi pekerjaan. Okay. Artinya gig ekonomi ini akan jadi salah satu alternatif karena nggak ada lain, nggak ada uh, apa ya. Uh, Pekerjaan lain di masa depan yang bisa menyalurkan energi kita sebagai anak muda yang meluap-meluap okay. akhirnya semua beralih ke gig ekonomi dan sialnya mm. itu tidak terlindungi, nggak mm. punya kebijakan yang secara pasti mm. melindungi anak muda yang punya hati di yeah. sana. Artinya sektor informal mm. ini nantinya akan memiliki perkembangan True. di depannya nanti kita akan coba untuk minta komitmen Pak Wamen. Tapi begini Karian, masihkah sekarang generasi muda itu mm. concern untuk melalui proses secara konservatif dalam artian? ya. Yeah tetap konsen memiliki pendidikan tinggi. Ya. Kalau punya kesempatan D3, S1, S2 untuk datang masuk ke lapangan pekerjaan yang memiliki kualifikasi tinggi dan untuk mendapatkan pembayaran yang signifikan. Karena muncul tren bagaimana mereka self entrepreneurship ya, hmm. entrepreneurial dengan bagaimana perkembangan zaman online seperti sosial media yang jualan itu juga sudah bisa menjadi platform mereka jualan, tetapi mereka tidak memiliki sebuah uh, kesibukan begitu ya, ya atau memiliki sebuah main income yang stabil. Oke. Okay. Nah, saya rasa budaya kerja generasi sekarang dan yang dulu sangat berbeda ya. Oke. Okay. Kalau aspirasi kerja dulu adalah pencapaian, hmm. beberapa orang menyebut aspirasi kerja anak muda hari ini justru keseimbangan hidup. Keseimbangan, keseimbangan hidup. hidup. Artinya kalau mungkin zamannya Bang Noel, orang tuh uh, ayah saya terutama, dia selalu uh, senang menceritakan saya sibuk saya lembur oh, atau okay. mungkin karena okay. saya rela bekerja sampai malam itu dibangga-banggakan. Hmm. Tapi kalau di generasi muda sekarang itu kayak ketenangan, uh, paling penting kayak ngapain kerja sampai malam gitu, terus nggak pulang. Fisik, sampai sakit, Artinya ya, ya. keluasan waktu luang itu dijadikan patokan anak muda hari ini. Jadi hmm. semakin anak muda itu luang tandanya oh. Ini udah mengarah ke kesuksesan nih karena hmm. ya mungkin mereka sudah bisa fokus dengan hobi mereka. Hmm. Mereka mungkin sudah tidak terlalu terpaut lagi dengan bekerja secara monoton. Jadi, hmm. aspirasinya sekarang sudah bergeser nih hmm. tentang bagaimana uh, memandang uh, pekerjaan. Tapi hmm. yang menariknya, saya masih yakin bahwa generasi muda hari ini masih akan terus mencoba menggali sumber inspirasi mereka tentang melakukan reskilling, upskilling dan terus melatih itu. Ya, tapi akan sangat disayangkan kalau uh, ini tidak dijemput dengan baik. Hmm. Semangat kita yang menggebu-gebu di mana dominasi anak muda hari ini yang semakin tinggi ya. tapi tidak disambut baik dengan uh, beberapa mungkin uh, setiap daerah misalnya menyediakan hmm. balai latihan kerja yang betul-betul memanfaatkan anak muda sebagai center ya. tadi hmm. tidak hanya menjadikan sebagai gimmick kampanye ya, ya. mendirikan apa namanya hub tapi Enggak akhirnya jalan. itu terbengkalai hmm. yang handle berbayar dan segala macam ya. itu nggak relevan dengan kebutuhan kita hari ini dan ketakutan saya bang ya. bahwa di masa depan kita bisa melihat negara lain lah contoh bangladesh bangladesh, bangladesh Uh, yang bikin revolusi itu kan Gen Z ya, hmm. mereka menggulingkan pemerintahan yang uh, bertahun-tahun hmm. kemudian mengganti yang sesuai dengan aspirasi mereka. Hmm. Saya takutnya mungkin nggak nyampe di 2029 ketika ketidakstabilan ini tidak diatasi dengan baik, hmm. uh, kemudian uh, apa namanya economic frustration benar-benar berasa, pergerakan kemudian, kelas bawah ya, uh, anak muda tidak lagi dipercaya dalam menentukan keputusan dalam sistem politik juga. Yeah. Kita bisa melihat, ya, mungkin ini bisa beralih ke salah satunya ya kemarahan anak muda akhirnya tersalurkan bukan hanya di jalanan ya. tapi ke arah-arah yang tidak kita inginkan seperti judul hmm. ke arah yang bisa merusak generasi kita secara perlahan dan ya. itu sedang menghantui generasi muda kita ke depan. Ya. Pak Wamen ini hulu sampai ke hilir nih ya anak-anak muda kayaknya ada peran dan ada kekhawatiran dari hulu ke hilir. Pertama kita coba untuk elaborasi itu Pak Wamen berkaitan dengan anak muda ini nih mendefinisikan kerja nih berbeda ya. dan akhirnya bermunculan dengan tren kenaikan pekerjaan sektor informal apa yang menjadi bayangan dari Kementerian soal mengakomodir teman-teman yang bekerja di sektor yang non formal ini, Pak Waban? Ya, ini kan menjadi tantangan kita bersama ya, apalagi tadi uh, kawan kita ini saudara saya atau Adinda saya ini menyampaikan dengan cara yang kritis gitu ya, loh, ya. kritis, saya, kritis. Uh, Jadi itu bagus sekali, artinya biar kawan-kawan uh, ini benar-benar punya posisi yang strategis, apalagi Pak hmm. Prabowo hmm. menyampaikan. Hmm. Kami akan titipkan bangsa ini untuk di 2045 ya generasi yeah. mereka. Yeah. Nah, tapi tadi uh, menjadi pertanyaan. Lalu posisi kami hanya sebagai kelompok gimmick kah? Mm. atau sebagai apakah? Mm. Ya kan tidak bagus juga. Yeah. Gitu harus ada porsi yang tepat mm. gitu loh. Nah makanya diharapkan harus ada terkait regulasi yang bisa uh, menempatkan posisi mereka pada posisi yang sangat strategis, strategis itu itu siap. penting sekali. Ini terkait kebijakan, hmm. gitu. Makanya pemerintah dalam hal ini harus apa? Harus peka, peka. peka. Jangan tidak. Hmm. Kalau tidak peka itu tadi, jangan sampai nanti ada revolusi seperti di Bangladesh. Iya. Itu memang digerakkan kawan-kawan Gen Z. Betul itu memang. Tapi walaupun beda kasusnya ya. Iya, tiba -tiba. Di sana kan. Uh, kasusnya sangat KKN sekali Betul. gitu karena keluarganya ABCD ya, dia, ya. dia memberi ruang pekerjaan tapi ke oh. keluarga Betul. Uh, uh, militer atau apa Betul. akhir kelompok Betul. yang lain tuh marah hmm. gitu loh hmm. dan ini ya semoga itu juga menjadi catatan hmm. jangan sampai nanti kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang seperti apa hmm. kemudian mereka tidak diperhatikan ya. dan ini juga bisa menjadi apa bumerang. Uh, bentuk uh, bumerang selain bumerang dengan Uh, era sekarang ini kan mengorganisir dan mobilisir orang itu mudah sekali dengan yeah. grup WhatsApp dan sebagainya. Yeah. Nah, uh, ya paling kita sama-sama coba mendiskusikan hal ini. Hmm. Jangan jangan hari ini maaf tindak jangan dipercaya lagi. Hmm. Untuk orang-orang tua yang hari ini duduk di kekuasaan, okay. ya sudah ayo kita diskusi. Bergerak ya karena ya? kan juga uh, apa? ya saya aja generasi yang tidak terlalu jauh aja hmm. masih gagap menghadapi generasi kawan-kawan, hmm. uh, anak saya lah ya hmm. saya punya anak sumuran nama <laughs> Rian Rian gitu, jadi saya rasa betul negara harus hadir hmm. bukan dalam bentuk omong uh, omon aja omon-omon aja tapi harus betul. terkait konkret misalnya regulasi apa dan sebagainya yeah. hmm. karena memang Tadi bisa disampaikan ya. Ya bikin dong BLK BLK oh, iya, terkait ya. digital dan itu memang kita lakukan hmm. gitu misalnya uh, di Bandung hmm. apa BLK tentang apa kita hmm. bikin tuh Detail, ya. gitu hmm. buat kawan-kawan yang yang saluran digitalisasinya apa hmm. gitu bisa buat platform ya. apa dan sebagainya ya. jadi ya tapi ini kan nggak bisa cuma di Bandung doang emang. Ya anak games itu di Bandung iya, persis iya, tadi disampaikan. Kan. Betul. Kan ada di Makassar, di hmm. Medan, ya kan? Di ya. Papua, Betul. di mana gitu loh. Karena mereka lebih melek teknologi hmm. dibanding kita-kita ini. Hmm. Pak uh, pa Wamen, ini kan berkaitan juga dengan teknologi tadi ya. Kita ya. bersyukur ya Karian ternyata Kementerian Ketenagakerjaan ini juga melek dengan perkembangan teknologi. Sangat melek. Sangat melek ini Pak Wamen. Ini kan ada diproyeksikan sekitar 10 juta tenaga kerja Gen ini menganggur di sisi lain perkembangan zaman ada artificial intelligence bahkan ini bukan cuman mengusik potensi pekerjaan dari swasta negara juga dulu kepolisian kita melakukan pelanggaran lalu lintas tilang langsung dengan aparat kepolisian sekarang kita disorot kamera aja at least sudah bisa hmm. artinya banyak akan ada pekerjaan yang hilang pak bagaimana nih nanti koordinasi mungkin dengan kementerian pendidikan gitu ya kan nanti kan ada beberapa profesi yang mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman seperti apa antisipasi dan, daripada dan hal ini sebetulnya kan sekian puluh yang tahun lalu menjadi analisa kita oh, hanya baru bicara digitalnya betul, betul. belum lahir namanya AI ya, itu. tadi sudah disampaikan kemungkinan ada 500 juta tuh orang beralih profesi ya. beradaptasi dengan situasi itu ya. dan emang ini konsekuensi nggak mungkin tidak hmm. e, pasti ada yang tertinggal ada yang tidak itu nggak nggak mungkin tidak lah ya hmm. ini kan revolusi Uh, industri ini industri, eh, revolusi digital ini kan nggak mungkin kita uh, tidak ada yang dikorbankan kan hmm. dalam yeah. arti uh, apa uh, karakter sosial. Yeah. Nah ya ini yang coba kita apa uh, format lah ya coba kita cari formulasinya hmm. yang pantas makanya pentingnya komunikasi. Komunikasi. Komunikasi, ya. komunikasi itu kuncinya. Hmm. Komunikasi lantas kita juga mampu beradaptasi makanya regulasinya juga nggak hmm. uh, bisa juga apa uh, sangat taku. sangat kaku gitu loh nggak hmm. bisa gitu loh makanya kalaupun ada regulasi di negara manapun kira-kira harus kita adapt apa adopsi adopsi aja sih hmm. kenapa Demi kebaikan, hmm. tapi kan ini tetap harus kita lihat dengan situasi dan karakter masyarakat di Indonesia, ya kan? Yeah. Ya, seperti apa hmm. kita ini kan? Karakter masyarakatnya lompatan semua, lompatan semua gitu. Kalau di Eropa kan, dari masyarakat feodal, industrial, yeah. masyarakat uh, kapitalisme, yeah. masyarakat industri kita kan fasenya nggak jelas nih. Okay. Antara um, uh, masyarakat feodal. Hmm lantas industrial hmm. kemudian menuju kapitalisme hmm. di sisi ada masyarakatnya sedikit karakter sosialisme sosialis okay. kemudian loncat lagi ke era digital fase-fase ini kan tidak ada yang full semua hmm. parsial semua lewat 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 hmm. kalau mereka kan di Eropa itu kan fasenya pas semua yeah, yeah. era feudal lewat dengan dibikin namanya era industri uh, revolusi, revolusi industri, industri. Ya. masuk lagi revolusi apa sampai sekarang akhirnya hmm. mereka prosesnya tepat semua Nah hmm. kita ini kan serba gamang gitu loh. Artinya harus ada kebijakan yang turun untuk memecah dan juga memotong apa menjadi hambatan-hambatan yang -hambatan berpihak, yang paling penting. Kebijakannya berpihak, Kepada tidak bisa kerja. parsial, gitu hmm. loh. Saya mau kembali ke karyaan Karian Gen Z ini kan diproyeksikan kita akan mengalami bonus demografi hmm. dan lain sebagainya begitu gitu. Tapi hal-hal berkaitan dengan ketenaga kerjaan dari Gen Z ini, yeah. stigmanya menarik, dinamis, berkaitan dengan kualitas kerja Gen Z berkaitan juga dengan mental kecocokan antara skill dengan apa yang mereka geluti kuliah. Kadang-kadang kuliahnya A, lapangan pekerjaan pengalamannya B, ngelamar di divisi C. Apa yang bisa dijelaskan dalam konteks keresahan teman-teman Gen Z ini berkaitan dengan uh, lapangan pekerjaan dari aspek kompetensi dan juga ketersediaannya? Ya, uh, pertama isu lapangan pekerjaan itu menempati yang paling atas sebenarnya. Dan uh, memang hari ini menjadi tantangan kita bersama setuju dengan Pak Wamen tadi cuma yang jadi uh, harus diperhatikan benar-benar adalah kalau kalau yang melihat kan hari ini udah bergeser ke AI ekonomi ya. Hmm. Bagaimana misalnya kita melihat uh, sudah banyak anak muda yang dipaksa melek atau bahkan uh, mencoba untuk belajar ke arah sana tapi yang harus kita ketahui bahwa masalah ini juga akan menimbulkan masalah baru juga terutama soal uh, kemanusiaan. Hmm. Contohnya adalah di Amerika misalnya anak-anak muda di Amerika sekarang itu ketika dia ingin mengeluh, pengen curhat misalnya itu nggak lagi ke sesamanya, tapi dia lebih percaya ke AI. Coba bayangkan okay, kalau masalah ini benar-benar uh, terjadi hari ini juga di Indonesia, yeah. artinya uh, ini harus betul-betul kita bersama-sama harus mencarikan solusi itu solusinya hmm. apa ya melahirkan figur-figur pemimpin yang ideal buat gen Z hari ini, okay. karena berdasarkan data juga, contoh banyak yang meninggalkan pekerjaan itu paling atas juga menjelaskan karena dia nggak cocok nih sama bosnya, banyak yang akhirnya anak muda karena merasa saya nggak cocok, akhirnya uh, tiga bulan bahkan hanya beberapa bulan, generasi muda itu bisa pindah ke pekerjaan yang lain, gara-gara masalah ketidaktenangan batin tadi. Dan itu ya uh, berasa sampai hari ini. Cuma Rian ingin tekankan bahwa dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang peka secara humanis dan punya empati tinggi. Hmm. Yang kita butuhkan di masa depan ini adalah transgenerasional empati karena uh, risetnya atau bahkan beberapa data dari uh, katanya Yuval Noah Harari dia nulis Homo Sapiens dan lain-lain memprediksi bahwa di abad sekarang ini kita akan mengalami krisis empati. Hmm. Artinya kalau pemimpin dalam satu perusahaan dalam lingkup pekerjaan itu punya sedikit keterbukaan tentang itu saya rasa permasalahan ini bisa diselesaikan secara pelan-pelan. Artinya Masalah sumber daya manusia dalam lingkup pekerjaan ini harus diregulasi lagi tadi. Seperti apa sih idealnya dan itu benar-benar sampai ke beberapa wilayah bukan hanya daerah-daerah seperti Jakarta atau kota-kota besar. Hmm. Dan yang paling penting menanggapi tadi 10 juta Gen Z menganggur, Rian ingin sedikit mengomentari bahwa memang permasalahannya ada di mismatch nih antara aspirasi kerja kita hmm. dengan realita di lapangan. Contoh hmm. misalnya uh, hari ini dalam sektor pendidikan aja kita masih bingung nih bagaimana sebenarnya pendidikan kita diarahin hmm. kita generalis kah atau spesialis gitu misalnya yeah, yeah. sampai akhirnya ngebuat kita uh, mencoba untuk belajar apapun kemudian nggak uh, sesuai nih dengan pekerjaan kita yang ada di masa depan artinya Rian ingin menjadikan concern bahwa sistem pendidikan kita juga harus tegas dan berintegrasi lah dengan sistem ketanaga kerjaan, karena implikasinya ya seperti ini, 80% kata Pak Nadiem, mahasiswa, itu akhirnya bekerja tidak sesuai dengan jurusannya ya, karena memang dari sistem pendidikan, kemudian bagaimana penyerapan lapangan pekerjaan, dan kesempatan kerja itu nggak match, okay, kemudian alih-alih okay. ya, genzi lagi yang disalahkan. Yeah. Oke, okay, kita kembali ke kalian, tadi menarik kita bicara <laughs> mengenai transgenerational empathy ya, yeah berarti secara struktur yang bisa kita lakukan itu adalah memperbanyak pimpinan muda di institusi pekerjaan salah, Apakah, satunya, itu. salah satunya itu sudah mengulang apa ya sudah mulai menunjukkan tren-tren demikian bahwa perusahaan kementerian mungkin yeah. atau mungkin bumn berani gitu pasang manajer-manajernya milenial yang mengurusi gen z gitu bukan gen alpha yang ngurusin gen z gitu sudah mulai muncul tren tersebut ya yeah. Saya rasa sudah mulai muncul ya salah satunya yang Rian sempat baca beberapa di Kementerian Bumn juga hmm. ya mungkin nggak tahu di kementeriannya Bang tapi kita memang benar-benar harus mempercayakan posisi itu di level level manapun hmm. bahwa pemimpin muda hari ini sudah sudah waktunya gitu bahwa memang dari dulu yang menggerakkan Indonesia hari ini kan uh, kalau katanya pram ya ju uh, uh, sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda ya jadi yeah. mari kita mengulang lagi itu bahwa Posisi-posisi itu harus diisi oleh anak muda, dan memang kepercayaan lagi-lagi menjadi kunci. Hmm. Teras itu segalanya, lah bagi kita. Kalau perhatian itu benar-benar uh, diberikan tanpa embel-embel, apapun saya rasa, anak muda akan kembali produktif, dan tentu uh, kita bisa melihat Indonesia emas nantinya. Cuma, kalau lagi-lagi, cuma. Cara melihatnya aja lewat pendekatan pasar, kemudian enggak secara serius memahami permasalahan kita. Ya, tinggal tunggu waktu aja. Bomnya ini meledak lah, bahasanya Rian kayak gitu. <laughs> Karena kita nggak hanya melihat tren di sosial media yeah, aja yeah. yang lagi viral, tapi kita benar-benar. Bertanya langsung, ngelihat permasalahan mereka karena aku bangun komunitas, bang, namanya distrik berisik, ya, betul. dan kita punya komunitas di hampir setiap provinsi, namanya DPD, DPD, Dewan ya. Perwakilan Distrik. Jadi, si DPD inilah yang akhirnya ngumpulin banyak masalah, hmm. dan yang paling banyak mengumumkan itu adalah ada infoloker gak gitu kira-kira masih -kira masif itu ya. Iya, masalahnya ya benar-benar berkaitan dengan kecemasan mendalam mereka tentang hmm. saya ini mau jadi apa ke depan dengan hmm. situasi yang mungkin harus kita pikirkan bareng-bareng hari ini. Dan bagaimana entrepreneurial menjadi sebuah solusi bagi golongan tersebut. Saya rasa uh, itu bisa jadi solusi tapi angkanya hari ini kan kita bisa lihat masih 2% 3% gitu angka hmm. pengusaha di Indonesia. yang bisa didorong adalah platform digital hari ini itu udah Terbuka lebar, lah. Hmm. Bagaimana akhirnya memaksa teman-teman untuk punya keterbukaan? Punya Terum. keterbukaan memandang bahwa kita nggak boleh nih fokus di satu kemampuan aja. Okay. Ayo kita divergen, ayo kita terbuka dengan skill-skill yang hari ini ada, okay. sehingga anak muda di daerah lintas wilayah, lintas kota <laughs> itu bisa saling terhubung nanti yeah. dan saling bisa kolaborasi. Itu yang paling penting, hmm. karena Rian menyorot uh, hari ini ya, anak muda memang punya kecenderungan ingin punya usaha gitu hmm. tapi kadang dia agak sedikit gak percaya diri. Oke. Okay, percaya diri. Karena Sorry. tantangannya hari ini kan kita terkoneksi gitu di sosial media dan membuat kita merasa inferior kalau teman kita udah jadi Lebih sesuatu ya. di umur yang mungkin masih muda sehingga kita merasa ah, yeah. gue gini okay. aja deh akhirnya ujungnya jadi foda okay. fear of doing anything okay. yang awalnya dari fomo. Iya yeah, fear of doing anything. Pak Wamen artinya semangat kewirausahaan ini, ini cukup tinggi di kalangan anak-anak muda ya. gitu ya. Tetapi sebenarnya kayaknya kita masih menarik untuk kita melihat iklim bisnis. Kita mau nanya update Sri Tax kalau gitu Pak Wamen. <laughs> Pak Wamen dengan beserta empat kementeriannya dikerahkan oleh Pak Prabowo, Bapak Presiden untuk mengurus hal ini. Perkembangannya sampai mana sih Pak sebenarnya? Sampai detik ini kemarin uh, waktu saya panggil uh, apa manajemen Sri Tax ke kantor saya. <laughs> Saya tanya ulang lagi soal situasi Sritek. Ya. Dia menyampaikan bahwa pesan pemerintah hmm. terkait PHK, mereka pastikan tidak ada PHK. Artinya ada sebatas campur eh, sikap. Ketika hmm. saya datang ke Sritek, ya. kemudian saya panggil, dari saya panggil dia bilang tidak ada PHK. Hmm. Eh, dia bicara tentang kendala-kendala yang mereka hadapi ya, kendala-kendala hmm. soal uh, kan selama ini ada narasi seakan-akan Sritech itu bangkrut, tuh, tuh kemudian Sritech itu uh, uh, minta di bailout dan ya, sebagainya, bail Nah, mereka itu. klarifikasi kami tidak minta itu, oke, okay. kami hanya minta uh, terkait ekspor impor kami terkait bahan baku, hmm. jangan di apa di hold hmm. gitu, hmm. jangan di ganggu hmm. karena kami bagaimana berkompetisi ya. di pasar kalau seandainya kami diganggu gitu okay. nah kita tanya siapa yang mengganggu hmm. ya ini Pak coba mengganggunya gimana ya akhirnya karena hmm. semangatnya semangat Tritud Magelang <laughs> semua sangat gampang mengkomunikasikan saya tanya ke queue, gitu loh. Oh ini, hmm. oh nanti sudah kita ini, apalagi disampaikan juga Menko Erlangga ya. Yeah. Sritek harus berjalan secara operasional yeah. gitu loh, udah jalan. Jadi saya pastikan lagi saat itu ketika saya panggil uh, manajemen Sritek Pak Iwan, uh, Pak Iwannya, hmm. Presiden Komisarisnya, saya pastikan jangan hari ini aja hmm. dengan kalian datang ke sini, saya harus datang juga ke Sritek lagi. Okay. Kemudian saya pastikan waktu hari Jumat ke Sritek dan saya tanya juga ke kawan-kawan burunya, tidak ada yang di PHK. Jadi Tapi di PHK memang ya? ada semacam dirumahkan. Di kan. okay. Dirumahkan 2.500. Kendalanya apa? Karena memang tidak ada bahan baku buat produksi. Oke. Okay. Nah, saya tanya, nah, Kemudian uh, apa bedanya dengan PHK? Beda, Pak. Hmm. Kalau di PHK Putus kami hanya hubungan. udah keluar tidak ada hubungan hmm. kerja lagi. Nah, di hmm. rumahkan itu hanya di rumah kan karena tidak ada produksi hmm. perusahaan. Perihal bayarannya, Pak. Kewajiban perusahaan saya tanya juga. Hmm. Tetap nggak berubah katanya. Oh, Kewajiban okay. mereka tetap membayar. Oke. Okay. Jadi uh, secara Ada seluruh, penyesuaian, Pak? Pastilah pasti ada penyesuaian oh, lah enggak ya. mungkin tidak. Oh iya, pasti ada ya. lah. Okay, okay. Karena memang semangat buru di Street Tech dengan semangat eh uh, apa? manajemennya bagus sekali hmm. ya. Hmm. Mereka coba menanamkan saling uh, memiliki. Okay. Itu, Sense of belonging -nya itu tinggi sekali di Budaya cerita budayanya. Itu bagus banget, hmm. dan itu memang menjadi narasinya Pak Prabowo hmm. terkait apa pengusaha yang patriotik. Okay. Itu. Dan itu juga, saya saya melihatnya, uh, selain pengusaha yang patriotik, buruh yang patriotik juga ada. Hmm. Jadi, ketika perusahaannya sedikit uh, goyang. Hmm. Hmm. Itu terasa di burunya, burunya juga bisa memahami gitu, aduh yeah, yeah. perusahaan kami lagi begini yeah. Tidak memaksa perusahaan itu harus seperti apa yeah. Jadi ya ada semacam uh, rasa baik saling ya. hubungan baik yeah. dan itu yang kita suka hmm. Dan semoga aja nih kita kan lagi menunggu keputusan kurator ya Karena hmm. ini kan sekarang sudah di kurator persoalan ini bukan lagi di manajemen Sritek okay. Soal uh, kasus Sritek karena uh, jangan sampai ya Kurator ini mengambil sebuah keputusan yang malah itu membahayakan uh, para pekerja PHK. Yeah. Pemerintah posisinya bukan menyelamatkan uh, pengusahanya, ya, hmm, tapi yang gurunya. Nah, ya. Kita gurunya karena domain saya lebih cara tentang ketenagakerjaan. Kerjaan karena situ kan ada ketenagakerjaan yeah. yeah. gitu. Jadi, domain saya itu coba uh, bagaimana meyakinkan. Tenaga kerja di sana, buru-buru di sana, kawan-kawan buru tidak terpihak Artinya pemerintah komitmen menyelamatkan Sritex, Pak Wamen? Bukan juga Sritex, ya, tapi burunya. Tapi banyak Sritex-Sritex yang lain harus kita selamatkan. Oh, Oke. Okay. Kami tidak mau parsial persoalan Sritex. Iya-ya. Ya. Gitu loh. Itu tidak adil sekali. Hmm. Tugas kita kan negara ini harus hadir. Buat semua. Itu buat semua. Hmm. Kalau hanya buat Sritex tidak bagus. Iya. Itu karena saya yakin sekali dampak uh, uh, apa? Uh, impor yang hmm. terlalu terbuka luas, yang akhirnya merusak daya saing. Hmm. Itu itu tidak fair pemerintah harus membuat regulasi. Yeah. Belum lagi ya maaf banyak oknum-oknum okay. yang bermain dalam uh, tekstil ilegal dan sebagainya hmm, ya itu yang sama. makin hancur kita artinya dan semangat semangat ini ya hmm. semangat Trit Magelang itu Kapolnya keren, yeah. Jaksa Agungnya keren, yeah. hampir semua pedagang hukumnya keren hmm. dan semua lembaga yang terkait ini Kementerian khususnya keren-keren semua solid ya solid sekali okay. dan kita bangga hmm. tadi saya coba menyambung uh, Rian tadi soal generasi muda hmm. Gimana Bang? Gini, generasi muda ini kan hari ini menjadi tumpuan kita ya setelah hmm. uh, 1908 hmm. Dan atas ada era sekarang ini Ya mereka tumpuan kita hari ini okay. Kita akan titipkan generasi uh, bangsa ini ke mereka yeah. Soal untuk memajukan bangsa ini ya kasihlah hmm. anak muda yeah. Itu bukan kekasih orang tua, orang tua kan bicara tentang romantisme okay. Anak muda bicara tentang optimisme Masa depan itu loh Apalagi uh, ada filsafat bilang bahwa uh, untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Hmm. Kalau untuk memajukan anak sebuah bangsa untuk maju, kasih ke generasi mudanya. Betul. Makanya kita percaya kawan-kawan anak muda. Hmm. Gitu. Karena Pak Wamen seperti yang kita tahu juga tadi Karian menyampaikan bagaimana semangat entrepreneurial kewirausahaan dari kalangan generasi muda ini sangat masif yeah. makalah kita tagi komitmen pemerintah untuk mengurus yang besar yeah. sekalipun toh yeah. dan juga ini kan berkaitan dengan pekerjaan buruh karena iklim investasi kan salah satunya berkaitan dengan gaji buruh nah itu juga Bapak -bapak. Nah, makanya kan saya bilang sikap kawan-kawan yang anak-anak apa gen Z ini sangat revolusioner kan hmm. cepat sekali mereka buat yeah. nah di sisi kita nih yang generasi tua ini kan gamang G gamang gitu Tuh. sangat aja gamang jujur ya gamang nah makanya tadi disampaikan jangan sampai kami terlewati kami alpah mereka hmm. mereka hari ini pemegang apa sejarah, mereka ini hari ini pemegang mandat sejarah jumlah terbesar, jumlah terbesar hmm. gitu loh. Ya manfaatkan momentum hmm. ini. Nah, kita generasi-generasi tua hmm. ya sudah bukan mengalah, sudah ya. kasih ke mereka. Percayakan gitu estafet ini. Hmm. Apalagi ya semoga watak-watak orang tua kita ini hmm. tidak lagi watak menganggap bahwa mereka seperti anak kecil-kecil aja gitu loh. Hmm. Ya, anggap mereka generasi yang revolusioner, ya. bukan generasi yang seperti apa dan posisi kita melihat kawan-kawan generasi Gen Z ini ya hmm. generasi revolusioner di era industri digital, industri digital. Karena berbicara mengenai komitmen ini karian kita baru ya. saja menyampaikan Pak Wamen dalam kabinet ini menyampaikan adanya reformulasi mengenai UMP, UMR hmm, gitu hmm. dan lain sebagainya. Karena berkaitan juga dengan keinginan Gen Z mencari pekerjaan yang memiliki pemasukan pasti. Betul. Apakah tren-tren kita kan kita tanya anak-anak zaman -anak sekarang udah gede mau jadi apa youtuber, non formal. Iya benar. Kita bicara mengenai mau menjadi konten kreator sektor non formal juga dan lain sebagainya. Apakah sebenarnya uh, Gen Z ini sudah tidak concern soal memiliki pekerjaan pasti, tidak takut gelombang PHK hmm. dan hanya yang penting memiliki pemasukan saja. Yang kita bicara ini dalam konteks untuk pemerintah mengakomodir formula khusus untuk pekerja sektor non formal ya, kalian. Ya. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya uh, pertama gelombang besar itu memang nggak bisa dibendung ya, tapi bisa dibendung perlahan-lahan dengan mungkin kita membangun parit atau sesuatu gitu. Yeah. Artinya uh, Rian di sini sangat ingin menetap apa ya menitipkan pesan juga kalau. Bang Wamen itu pesan ke kita. Hmm. Rian justru ingin menitipkan pesan juga bahwa. Hmm, silakan. Ini harus benar-benar uh, dikerjain bareng-bareng lah kalau bahasa dia karena kolaborasi kunci kata kunci kolaborasi. Generasi itu kan estafet ya bang. Ya, ya. betul. Generasi ke depan harus uh, diberikan warisan yang pantas bukan yang yeah. tidak becus malah. Uh, kita bisa melihat sampai 60 hari ini uh, ketertarikan anak muda yang terserap di sektor informal. Artinya besar sekali di sana hmm. dan tidak punya perlindungan. Seperti jaminan kesehatan sosial, hmm. dan uh, mereka dalam artian gigs ekonomi tadi, ya, tidak reguler. Artinya, hmm. kapan saja mereka bisa hilang tanpa arah gitu. Dan hmm. bagaimana akhirnya bisa melawan gelombang ini? Saya bisa uh, sarankan, bagaimana akhirnya? kita benar-benar mungkin seperti pesan-pesannya Bung Hatta lah tentang bagaimana dia selalu fokus tentang ekonomi kerakyatan, fokus yeah. di kolektivisme. Yeah, yeah. Itulah itu lah filosofi masa depan, yang menarik itu. Uh, ekonomi uh, bangsa bagi Rian di masa depan yang harus juga dipegang sebagai anak muda bahwa hmm. Tradisi kita tentang gotong royong, tolong-menolong itu harus benar-benar dikuatkan yeah. dengan cara apa ya? Basisnya bagi rian komunitas. Yeah. Jadi, uh, rian membayangkan uh, di ke depan, bagaimana sharing ekonomi ini benar-benar dihayati bareng-bareng dan itu bisa jadi penguatan dasar kita ketika ada anak muda yang akhirnya uh, mohon maaf, belum dapat pekerjaan atau bahkan uh, kehilangan pekerjaan, dan tanggung jawab bersama di sini. Lagi-lagi, uh, bahwa generasi muda ke depan adalah harapan Indonesia ke depan. Maka dari itu, kita yeah. harus menyiapkan sesuatu yang pantas juga, yeah. tapi yang ingin uh, Rian kabarkan, bahwa kita bisa sedikit bergembira karena ada optimisme yang sebenarnya bisa kita rasakan hari ini generasi muda hari ini sudah kembali ke akar dalam kembali artian? ke akar dalam artian dia sudah lagi kembali berbicara tentang ideologi dia okay. lagi kembali tadi patriotik dia okay, lagi yeah. kembali Rian. untuk mencari geliat hmm. akarnya bagaimana kejayaan Nusantara dulu zaman hmm. perang kemerdekaan jadi yeah. Rian bisa melihat kolaborasi ke depan ini bukan hanya terhadap orang lain tapi juga ke alam, yeah. ke uh, bayangkan loh Indonesia itu uh, apa ya bio kekayaannya tuh luar biasa hmm. bahkan tumbuh 10% tanaman uh, apa di dunia itu ada di Indonesia artinya yeah. kekayaan alam kita itulah yang harus dimanfaatkan lewat mega bio diversitas ini yeah. jadi justru kita bisa melihat nanti hmm. yang mungkin akan menjadi kenyataan gitu. Nusantara Forever bukan hanya Wakanda Forever, tapi hmm. dari hulu ke hilir kita sudah bisa mengolah bahan-bahan kita yang begitu kaya, bukan hanya uh, nitip ke pabrik orang lain, kemudian masuk ke kita. Tapi dari Indonesia lah saya berharap bahwa kita bisa. Hmm. Toh hari ini, buktinya apa? Apple juga masuk ya yeah. ke kita dengan investasi tentang menciptakan akademi. Hmm. Artinya ini langkah bagus karena ya nggak hanya sekedar kita akan jadi konsumen, hmm. tapi benar-benar kita bisa memproduksi barang itu sehingga bisa jadi manfaat yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Hmm. Saya rasa trennya kalau dijemput dengan baik Indonesia bisa jadi generasi yang superpower baru lagi dengan tenaga kerjanya yang siap, tenaga kerjanya yang mirip-mirip uh, seperti di seperti zaman dulu lah. Kayak kita bisa lihat bagaimana misalnya sesusah-susahnya pada saat kita dijajah, tapi bagaimana rakyat kita tuh masih Merasa Resistensi. saling bersama, merasa saling membutuhkan, um, saya rasa kita perlu kolektivisme. Itu kita perlu uh, gotong royong di sana hmm. juga untuk sama-sama mem membereskan. Ini artinya wawasannya sangat luas, potensinya Betul. sangat luas, hanya saja bagaimana memadukannya ini ya. Tetapi ya. Ber berkaitan juga dengan ketenaga kerjaan kalian, hmm. banyak sektor yang bisa dikapitalisasi. Cuman ruangan abu-abunya kan adalah: apakah Anda pekerja formal atau Anda pekerja informal? Kantoran dan menerima benefit seperti jam sostek, atau tidak menerima karena pemasukan Anda tidak rutin. Artinya, bahwa Gen Z dengan potensi semuanya ini ingin ada status khusus bagi mereka yang bekerja di sektor yang kita katakan sekarang non formal. Betul, Pak Wamen, bagaimana komitmen tersebut bisa direalisasikan? Ya, ya pasti tadi jawabannya itu kita kolaborasi yang pasti negara harus ada hadir ya. itu tidak bisa tidak jawabannya itu makanya tadi saya di awal saya sampaikan manfaatkan momentum ini hmm. gitu loh ini ruang ini kan ruang yang sangat terbuka ya, ya. kesempatan itu terbuka luas tanpa ada batas-batas hmm. nah tinggal memang kolaborasi Lantas kita kebutuhan ini misalnya ada soal, soal regulasi ayo sama-sama kita bahas kita hmm. rumuskan yang pantas apa gitu loh. Hmm. Jangan sampai uh, apa kita lalai kemudian hmm. kita tak acu gitu loh. Hmm. Karena memang tantangan ke depannya berat sekali. Yeah. Apalagi disampaikan kita diskusi uh, kemarin dengan beberapa kawan-kawan ini uh, tahun krusial nih 2025 2006 nih hmm. kita gagal kita tidak mampu menyelesaikannya. Hmm. Jam bicara tentang 2045, yeah. hancur kita. Yeah. Makanya kita harus uh, tadi disampaikan, ya generasi yang hari ini kan udah karakternya sangat revolusioner ya, hmm. patriotisme sudah terbuka dengan mau membaca, yeah. mau mengetahui yeah. dan sebagainya. Hmm. Karena gini. Anak muda yang peduli terhadap sejarah bangsanya, ya mereka lah yang akan memimpin bangsa ini. Hmm, Artinya, okay. jangan sampai buta sejarah, gitu hmm. loh Orang-orang yang memegang teguh terhadap proses sejarahnya, mereka yang akan menentukan masa depan bangsanya. Lulah, Lulah. Dan itu ada di mana? Di anak muda. muda. Itu tadi saya sampaikan, ya kita orang tua bicara tentang romantisme, wah dulu saya korean, saya pernah ini. Hmm. Kayak saya bicara tentang 98, saya ini bisa 98 doang, sejarah yeah. saya dulu. Tapi mereka, mereka bicara tentang masa depan, gitu. mereka bicara tentang optimisme, bukan romantisme lagi, hmm. gitulah. Nah, itu yang harus kita support, kita dukung. Kalau generasi kita kan ada warisan-warisan politik yang membelenggu kita, makanya kita bikin pemberontakan di 98. Okay. Di mereka tidak. Hmm. Kita kasih ruang sebesar-besarnya. Hmm. Ini, apalagi Pak Prabowo tuh, udah menyampaikan kita titipkan bangsa ini hmm. ke generasi muda. Ya. Generasi muda mereka, hmm. gitu loh. Ya sudah biarkan mereka hmm. berkreasi Dengan gagasan-gagasannya hmm. Dengan gerakan revolusioner hmm. Mereka yang mampu beradaptasi dengan industri digital hari ini hmm. Sudah kasih kebebasan tinggal mereka minta regulasi hmm. Kita buat regulasinya hmm. Artinya kan negara kan hadir ya Iya uh, Pak Wamen kita kan tahu ya ada beberapa program ya Di ya. kementerian ya Salah satunya hmm. itu mengenai job fair Masih Betul. jalan Pak Wamen? Job fair masih jalan hmm. Kita masih, masih jalan kemudian Tapi kan tetap apakah uh, job fair ini memiliki output yang signifikan atau tidak? kita ada evaluasi dong, okay. gitu loh. kita tidak mau job fair, job fair cuma untuk ngabisin anggaran hmm. tanpa, melihat outputnya. tanpa melihat outputnya, gitu ya? loh. Tuh. kita kan juga harus apa? Uh, jangan sampai ada pemborosan lah. Hmm. kacau juga kalau sandai terus bangsa ini. Pak Prabowo kan berkali-kali itu konsisten dia bilang, hmm. APB itu bocor 30-40% sampai hmm. ya, empat ya kayak begini-gini, bikin hmm. job job fair atau apa. Ya, nah semoga hmm. nanti eh uh, hal-hal yang kayak begini bisa ada benar-benar nyata ada outputnya jangan oh, iya. cuma job fair tadi kan sampai mm. oh, coba uh, lihat kesempatan kerja di mana sih iya gitu loh mm. nah ini nanti dengan era digital hari ini kan semua bisa ter ini ya integrasi ya terintegrasi, mudah dilihat di mana kawan-kawan punya kompetensi di mana bisa di apa terinfokan mm. karena banyak sekali di kementerian tenaga kerja itu mm. ya menurut saya ya mm. ketika saya di dalam tidak terinfokan banyak hmm. sekali tuh program-program di sana hmm. sosialisasi ya. Oh, B, apa BPJS lantas jaminan uh, kilang pekerjaan dan sebagainya. Hmm. Lantas peluang kawan-kawan misalnya kawan-kawan Gen ini mau magang hmm. di banyak beberapa negara itu yeah. butuh uh, uh, apa kawan-kawan uh, yang ingin magang. Hmm. Itu kan enak kalau ada mereka magang misalnya kita kasih ruang buat mereka mereka pulang bisa menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha kan hmm. Luas, luar, luar biasa, biasa kan hmm. gitu loh. Dan kita mau itu bisa terlaksana ya, apalagi program Pak Prabowo terkait uh, 2000 narasi untuk menuju 2045 itu hmm. kita harus bisa uh, mengawal. Memang yang tadi kita butuh kawan-kawan generasi Z yang punya jiwa patriotik. Patriotik ya. Itu kuncinya di situ. Hmm. Tadi udah disampaikan Rianto bagus sekali. Hmm. Kita harus support jangan omong omong Iya. Itu. Konkretnya, abis ini langsung nih Presiden Genzi ini langsung dengan <laughs> Akar ini bertukar-tukar info. Senang saya diskusi. Iya. gitu Menarik juga nanti kalian bagaimana job fair ini mungkin ada kriteria khusus seperti Genzi ini, pak wamen, iya. bagaimana penyerapan Genzi. Rian ini harus kita jadikan duta. Wow. Gen Genzi untuk <laughs> uh, duta <laughs> kerja. Konkretnya. <laughs> iya. <moment> <laughs> <laughs> ya ini penting. Artinya iya, ini, betul. ini bentuk uh, nyata hmm. negara memberi ruang ke mereka. Iya. <laughs> Bukan sebagai boneka aja. <laughs> gitu loh. Kalau dulu kan ada ada ini jadi boneka buat duta-duta hmm, enggak. Kalau ini benar, konkret. Kalian jadi duta. Hmm. Kalian sampaikan pesan-pesan apa yang bisa kita lakukan. Hmm. Artinya gitu jadi penjembatan antara eksekutif iya. dengan masyarakat lanjut. Ya, jadi jembatan komunikasi. Hmm. Gitu. Kamu okay. mereka harusnya paham soal itu. Hmm. Ya biarkan mereka mengkomunikasikan. Saya ini masih belepetan soal ngomong itu kan. Hmm. Apa nih? Hmm. Wamen ngomongnya gitu loh. Tapi bertemu di antara pelaku dengan eksekutor. Nah, kan ini yang bagus kan? konkret-konkret konkret. jadi ya kita berharap Rian ini bisa jadi duta di ketenaga kerjaan terkait hmm. misalnya masalah ketenaga kerjaan di Gen, Gen Z, Z. Menarik, itu. menarik. Oke, okay. kita sampai kepada penghujung. Siap. Karian bicara mengenai profil daripada tenaga kerja Gen Z, mereka yang memiliki minat untuk bekerja di sektor informal. Mereka yang juga ingin ada status supaya hmm. mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka benar. Dan juga bagaimana perubahan daripada budaya industri pekerjaan di dalam negeri Untuk menyongsong goal besar kita Apa yang mau disampaikan kepada Pak Wamen dalam kesempatan ini? Nih? Ya sebenarnya bukan hanya Pak Wamen Tapi ini kan saling berkaitan ya, Betul, ya. saling berinteraksi, pemerintah ya? <laughs> daerah dan lain-lain Dan benar-benar jangan hanya melihat kita lewat pendekatan pasar dekatilah mereka, nongkronglah dengan mereka dan coba cari uh, permasalahan yang cemas dari dalam mereka. Hmm. Artinya Rian ingin bilang bahwa uh, masih kebanyakan pemangku kepentingan kita FOMO lah dalam menentukan keputusan. Itu Rian juga rasakan betul kayak yeah. Jepang lagi apa semangat-semangatnya bikin ini terus kita adaptasiin lah jadi metaverse lah, jadi hmm. apalah, tapi secara substansi kita belum selesai di situ artinya kita harus punya blueprint sendiri hmm. bagaimana akhirnya memahami secara emosional juga tapi secara mendalam apa sih yang diinginkan generasi muda ke depan ini. Rian berkali-kali ketika ketemu dengan generasi muda sangat merasa bahwa wah ini kita punya kekayaan besar tapi jangan sampai kita tua sebelum kaya gitu. Tua sebelum kaya. Hari ini Baris. Asia Tenggara jadi center gitu di masa depan ya mungkin Afrika juga karena negara-negara seperti Amerika, Jepang atau bahkan Korea dia kan udah menua semua atau dia udah di usia senja, hmm. artinya tenaga kerja kita lagi siap-siapnya untuk take off lagi muda-mudanya, hmm. tapi bayangkan gitu jika pohon yang akarnya ini hmm. tidak dirawat dengan tanah yang kering. Bagaimana dia bisa menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan atau bisa dirasakan dengan baik dengan semua orang? Artinya peran pemerintah, peran komunitas, peran bukan hanya saya pikir pemerintah, tapi kita harus sama-sama nyiram benih itu, kemudian menguatkan akar itu bareng-bareng karena kekuatan kita lagi-lagi sebenarnya udah ada kok di sini bukan tentang bicara AI atau di masa depan aja, tapi warisan leluhur, apa yang ditinggalkan di kita itu sampai sekarang bisa dimanfaatkan sebagai Power Indonesia baru ke depannya yang itu akan di-drive oleh generasi muda itu sendiri, hmm. dan kita butuh banget kolaborasinya. Yeah. Bang, dan saling uh, mendengarkan satu sama lain, yeah. kritikan, dan masukan. Saya rasa itu perlu karena pemerintah hari ini harus banyak diuji, bukan dipuji. Oh, Oke okay. <laughs> Itu, betul. Yeah. itu kata kunci yang tepat: memercayakan apa yang bisa dikapitalisasi negara kepada generasi muda. Bagaimana komitmennya Pak Wamen? Gini, Tinggal menjawab uh, soal stigma uh, Masyarakat terkait Gen Z okay. Kan ada stigma Soal bahwa Gen Z ini Generasi manja, generasi yeah, lemah yeah, yeah. Gitu yeah. Tinggal kawan-kawan menjawab itu aja Karena ya. ini bahaya sekali Stigma ini Saya tidak mau stigma ini Memang sengaja diciptakan uh, Untuk mereka diorkestrasikan yeah. Oh mereka ini generasi yang lemah hmm. Generasi yang gampang runtuh mageran. Oh, oh mageran lah istilahnya betul mageran gitu dan ini kawan-kawan tinggal menjawab tantangan ini hmm. saya tidak mau karena ini anak muda ya. ini menurut saya stigma yang paling kurang ajar lah ya menurut saya ini tidak baik tidak menghormati oh, ya. tidak menghormati apakah ini memang sengaja dilempar secara sistematik untuk melemahkan karena gini untuk menghancurkan sebuah bangsa hancurkan generasi mudanya tadi saya sampaikan ya. Jangan-jangan stigma ini memang sengaja diciptakan oleh Uh, negara yang tidak ingin bangsa ini maju, hmm. karena kita sudah punya punya komitmen, punya tekad bicara tentang 2045 loncatannya hmm. Indonesia emas itu. Hmm. Nah, dibarengi dengan stigma yang menganggap bahwa mereka generasi lemah, okay. gen Z ini, hmm. Green Margaret, Green yeah. siapa? generasi mager, generasi mageran lah yeah. itu. Yeah. Dan itu kan <coughs> harus dijawab oleh kawan-kawan gen Z. Hmm. Ini peluang besar, kesempatan besar hmm. kita bisa saling kolaborasi karena beban ini kan bukan di Kementerian Tenaga Kerja aja semua kementerian lintas ya, gitu. stakeholders. Mm -mm, jadi ya sudah kita semangat apa uh, semangatnya sama, kemudian mimpinya sama, semangatnya sama. Ya sudah ayo kita bicara tentang goal ke depan nih 2045. Hmm. Itu Udah semangat revolusioner ini jadikan semangat yang sangat patriotik untuk hmm. Indonesia ke depan lebih maju. Baik komitmen konkret masukan yang juga komprehensif pak Momen, terima Siap, kasih atas makasih. waktunya karian Siap. terima kasih atas waktunya dan pemirsa sobat muda metrom kita tadi melihat bagaimana kita tidak hanya bisa menyalahkan generasi ataupun mungkin hanya menyalahkan pemerintah tetapi dibutuhkan waktu untuk mereka berdiskusi bersama membicarakan arah pembangunan masa depan untuk mencapai Indonesia emas bukan Indonesia emas atau mungkin Indonesia di hari -hari cemas, ini, Indonesia malas, Indonesia cemas dan malas tuh oke. Okay. Jadi bukan untuk mencapai Indonesia cemas dan malas, tapi Indonesia emas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.